Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Kali ini aku lagi di perkebunan buah semangka. Kali ini aku mau ngajakin kalian gimana nih perkebunan semangka. Yuk kita jalan aja ya. Nah sekarang kita udah di kebunnya aja nih. Lihat, buah semangkanya terlihat segar walaupun kecil. Tadi di depan kita juga disuruh icip tuh rasanya kayak gimana. Ternyata rasanya itu manis banget. Padahal yang kita cicipi itu buah yang kecil. Apalagi yang besar ya. Kita petikin dulu yuk buah semangkanya. Kita pemutihan walaupun kecil, tapi buahnya bakal merah banget. Ini juga kata abangnya, walaupun kecil seperti ini rasanya cukup manis. Selain yang kecil, kita petik juga ya yang besarnya buat dijadiin oleh-oleh. Wah, besar banget ya buahnya. Kira-kira ini naik berapa kilo ya? Oh iya, di sini kalau kita beli per kilonya itu 7.000 aja loh. Ini kira-kira berapa kilo ya? Nah, ini dia yang bakalan kita potong sekarang. Kita pembuktian ya, kalau buah ini merah banget. Selain kita bisa petik langsung buahnya yang segar, kita juga bisa makan buahnya di tempatnya. Nah, ini dia. Gak sabar nih mau cicipinnya. Lihat. Merah banget kan? Buahnya merah kan walaupun kecil. Lihat, di dalamnya merah banget ya. Rasanya itu manis dan segar. Aku suka banget nih sama buahnya. Setelah ini kita pembuktian sesi kedua ya. Ini dia. Kira-kira ini buahnya seperti apa ya? Aku tebak pasti ini buahnya merah banget dan segar. 1, 2, 3. Wah, lihat. Merah banget kan? Ini dia buahnya segar banget. Ini rasanya pasti bakalan manis banget. Buahnya terlihat manis, cantik, dan segar. Paling pas nih kalau kita makan buah semangkanya langsung di tempatnya. Rasanya manis banget. Suka deh. Nah, biar lebih jelasnya kita belah aja ya buah semangkanya isinya kayak gimana nih. 1, 2, 3. Lihat, aku gak bohong kan kalau semangkanya merah dan segar banget. Ya udah, karena sudah sore banget, sebentar lagi petang, kita balik dulu ya. Kapan-kapan, kalau sempat kita kesini lagi. Nah, ini dia hasil petikan kita. Udah dulu ya buat hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah.